Celuk, Mbak. Cus, boom. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, kali ini kita mau membahas suatu hal tentang otomotif, ya kan? Tentang otomotif itu tidak lepas daripada suatu hal yang biasa di maintenance beberapa bulan sekali atau per 5.000 km sekali. Tahu enggak apa tuh? Darahnya kendaraan Anda, yaitu oli. Jadi kita akan membahas oli. Bagaimana cara mengetahui oli itu asli atau palsu? Oke? Okay? Mau tahu cara gimana? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke. Okay. Nah, kali ini kita ada langsung aja nih ya. Kali ini kita ada beberapa contoh oli. Dari sini adalah milik Pertamina dengan keluarannya Fastron. Terus ada lagi dari Castrol, Magnetek, dan ada lagi Shell yang bekerja sama dengan Astra. Shell Helix Astra. Nah, bagaimana sih cara bedain oli itu asli atau palsu? Nih, cara bedain oli itu asli atau palsu khusus untuk yang Fastron. Ini Fastronnya masih tersegel, ya kan? Nah, ini kalian bisa lihat dari sini ya nih. Langsung aja, kita nggak usah bertele-tele, ya kan? Nah, ini kan bisa lihat dari sini ya nih. Ntar saya coba balik dulu kameranya. Oke, nah untuk Fastron bisa dilihat dari segelnya ini. Dia punya segel seperti ini, versi Fastron ini. Nah, dia punya kode yang sama antara di bagian segel sini dengan botol, ya kan? Dan sejajar. Dia bisa kalau masih original dan belum dimanipulasi atau dipalsukan seperti ini, kodenya antara si segel penutup dengan botol sama, yaitu 01 05 12 01, dan posisinya sejajar, ya kan? Nah, ini langkah paling awal banget kalau kalian membeli oli Fastron ini. Terus untuk yang kedua, kapan sih produksi si Fastron ini? Untuk melihat tanggal produksi Fastron, gampang banget, tinggal kalian lihat aja di bawahnya sini, ya kan? Di sini ada tertera tahun dan bulan. Untuk yang kemasan 1 liter ini tertera pada tahun 2020 dengan bulan kedua produksinya, ya kan? Nah, ini adalah oli asli. Dan satu lagi, untuk kemasan yang 4 liter sama. Ini yang 1 galon 4 liter Fastron. Kalian bisa lihat juga di sini ya. Nah, ini tertera dengan kode yang sama, 04 599 204. Pasti kode-kode ini masing-masing nanti berbeda-beda ya, tiap-tiap olinya, tiap-tiap kemasan, nggak mungkin sama. Terus tanggal produksinya, nah untuk tanggal produksinya kalian balik aja di sini, ada tahun 2020 bulan 8. Jadi dapat dipastikan oli Fastron ini, keluaran Pertamina ini, adalah oli asli. Dan kedua, kita coba lagi dengan oli yang berikutnya, Castrol Magnetek. Hal yang paling simpel dilihat dari Castrol ini asli apa palsunya, ini udah pernah dibuka, dia bisa dilihat dari aromanya. Biasanya kalau oli palsu itu lebih menyengat, khusus untuk Castrol. Terus juga bagian sini nih, si seal ini ya, warna yang oli aslinya ini dia lebih sedikit lebih terang, bukan pudar. Jadi ini adalah yang asli, jadi dia lebih goldnya lebih nyala. Cara paling simpelnya cuma itu doang, bisa dengan dicium, dia baunya tidak terlalu menyengat, dan di bagian sininya lebih terang, oke, lebih warna gold. Kapan tahun produksinya ini? Tahun produksinya pun sama, bisa dilihat dari bagian bawahnya. Nah, bagian tahun produksinya di bawahnya ini, di sini tertera tahun 2017, oke, bulan 2, oke, oli lama nih, udah nggak pakai lagi. Udah pindah ke Fastron soalnya. Dan oli yang ketiga yang paling gampang adalah Shell Helix Astra. Siapa dong yang kenal dengan produk Shell Helix Astra ini? Oke. Shell Helix Astra ini keluaran daripada Shell yang bekerja sama dengan Astra. Biasanya kalian akan dapat di oli seperti ini di seperti Shop and Drive ya. Jadi kalau kalian beli di Shop and Drive, ya ini dipastikan oli adalah asli. Dan bagaimana cara mengetahui oli ini asli atau tidak? Ya, paling gampang, buka dulu tutup botolnya. Sama dengan si Castrol, kalau dia punya aroma bau yang terlalu menyengat, berarti dia adalah oli palsu. Karena setiap oli yang bau menyengat itu berarti dia udah pernah digunakan. Gitu. Jadi yang kalian beli adalah oli palsu dengan catatan oli yang pernah disaring. Gitu. Tetap aja kalaupun oli disaring warnanya bagus, tapi tetap aja baunya itu bakal menyengat. Nah, untuk tanggal produksinya kalian bisa lihat di mana. Sama, dibalikin aja gini. Setiap oli pasti punya tanggal dan tahun produksi.
Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kode produksi tahun 2014 di bulan 7. Berarti Juli 2014 gitu. Jadi sampai di sini kalian bisa mengetahui oli-oli asli atau palsu atau tidaknya. Nah, gimana jadi? Kalian udah tahu kan sekarang cara membedakan antara oli asli ataupun palsu dan kapan tahun produksinya? Dari ketiga merek ini saya nggak di endorse ya sama oli-oli ini, baik dari Shell, Castrol ataupun dari si Astron. Saya nggak di endorse. Jadi paling gampang ya gitu. Hal yang paling utama, kalau kalian tidak bisa mendapati seperti produknya si Pertamina ini, kalian bisa langsung aja cium dari baunya. Kalau baunya terlalu menyengat, berarti oli itu adalah dapat dipastikan 100% ada oli palsu, bukan oli asli. Kapan tahun produksinya? Tahun produksi bisa dilihat di bagian masing-masing buah botol. Setiap oli, setiap botol pasti punya tahun produksinya di bagian bawah sini ya. Ini juga di bawah sini ya. Begitu pula dengan si Castrol. Sama. Semua oli juga pun sama, ada kode produksinya di sini. Kalaupun meleset-meleset dikit, ya emang di bulannya itu, tahunnya tahun itu. Gitu. Jadi kalian udah sedikit lebih tahu kan tentang pemilihan oli itu. Dalam artian pemilihan itu adalah kalian dapat membedakan antara oli asli ataupun palsu. Gampang caranya, cuma gitu aja. Para mekanik pun pasti tahu. Kalau mereka udah megang oli, kita kasih oli untuk ganti oli. Dia bilang, akan bilang, wah pak, ini oli ini palsu pak. Baunya kayak gini. Wah ini oli ini palsu nih. Ini aja beda. Wah ini palsu nih, segelnya aja. Beda warnanya pak, sama yang punya kita. Di segel-segel ini ya. Oh, backlight. Backlight. Segel ini yang beda, ya kan? Nah, jadi kayaknya udah mendung nih. Cukup sekian dulu pengetahuan kita tentang berbagi bagaimana cara membedakan antara oli asli ataupun oli palsu. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Aktifin tanda loncengnya. Lihat tuh, awan udah mulai mendung. Jadi kan, jangan mendung dong. For Aziza, cepet sembuh ya. Yeah. Jangan lupa, apa ya? Mungkin sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan atau materi-materi yang lain lagi, entah itu bisa di handphone, makanan, psikologi, terus otomotif seperti ini, ya kan, tentang apapun, karena sini channel gado-gado, termasuk Radio Soak. Ada yang kangen nggak sama Radio Soak? Oke, nanti kita buat lagi. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, gum,